Operasi Patu dimulai terhitung tanggal hari ini, tanggal 20 sampai tanggal 3 Oktober. Itu sekitar 14 hari atau 2 minggu. Untuk sasaran, ada 4 sasaran. Yang pertama itu, segala bentuk gangguan yang berpotensi menyebabkan kluster COVID-19. Kemudian, masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, masyarakat yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan maupun berlalu lintas. Yang keempat itu lokasi rawan pelanggaran, kemudian kecelakaan lalu lintas, dan rawan kerumunan. Untuk tindakan kita, kembali lagi yang diutamakan di sini adalah preemptif dan preventif. Maka untuk itu lebih dominan itu himbauan, kemudian sosialisasi, dan berupa baik itu bagi masker, sembako, dan membantu terlancarnya proses vaksinasi. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini agar angka atau terindikasi COVID menjadi rendah, khususnya di Bangka Selatan. Dan yang paling utama, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan bijak dalam berlalu lintas.